21 ya. Oke. Ya. Ya. Oke, sudah semua ya? Sudah, Bu. Silah. Buat satu database, terserah namanya apa, yang dipunya saya beri nama VBA aja. Lalu, apa kita akan, ini tabelnya ditutup aja nggak apa-apa. Jadi kita halaman kosong, ya. Sekali lagi, segala macam pemrograman, ya, pemrograman terutama apa pemrograman aplikasi ya, bukan ya, ya coding ya, coding dasar seperti jadi kategorinya itu kalau VBA itu setara dengan Visual C, kemudian seperti pemrograman Java, kemudian ya oke lah kalau MATLAB, tapi MATLAB sedikit lebih advance gitu ya. Yang dilakukan adalah ketika kita coding itu ya kita harus paham variabelnya apa saja yang kita pakai. Lalu sistem pemrogramannya sendiri itu sistemnya seperti apa? Apakah dia prosedur fungsi ya? Jadi kita memanggil sebuah fungsi kemudian bisa dijalankan fungsinya atau dia lebih spesifik ke object oriented. Jadi kalau kalian pernah ikut kuliahnya apa agent based modeling itu pakai net logo ya, itu konsepnya object oriented karena kita membuat program itu per objek. Jadi misalnya ada agent misalnya agent kupu-kupu itu ya, kupu-kupu itu yang dibuat sebagai sebuah kesatuan modul ya, jadi modulnya itu objeknya. Kalau yang konvensional kita membuat sebuah modul tapi tidak selalu dia berupa objek, dia bisa berupa aktivitas gitu ya, misalnya membuka layar misalnya atau membuka form kayak gitu tuh. Nah itu lebih prosedural. Nah yang kita lakukan di sini lebih ke arah yang prosedural ya, jadi kita istilahnya kita membuat modul-modul tertentu yang bisa kita panggil gitu ya. Oke, nah kita akan langsung saja, saya nggak akan jelaskan satu persatu sinteksnya ya, karena sinteksnya ini berbeda-beda antara satu program dengan program lain. Sinteks itu akan hafal dengan sendirinya tergantung jam terbangnya. Oke ya, kita akan buat sebuah program sangat sederhana. Biasanya kalau kita belajar awal pemrograman itu mesti Hello World ya, kita akan buat form yang bisa menampilkan kalimat hello world tapi menggunakan Visual Basic-nya Microsoft Access ya. Kita pakai form design ya. Kita klik form design. Ya, saya kecilkan saja layarnya. Ya, saya kecilkan biar lebih enak. Oke, nah kita akan buat di sini kan kalau ketika kita mau buat form ada design, ada arrange, ada format ya. Kita banyak berinteraksi dengan design ya. Kita pilih yang text box ya. Kita pilih text box ya yang ada API ini. Kita taruh. Oke. Text nolnya kita klik, kita delete yang teksnya. Ya. Oke ya, jadi tinggal yang kotak text box-nya saja. Kemudian kita perlu satu lagi yang disebut dengan button. Ya, ada XXX ini button. Ya. Oke. Akan muncul menu pop-up, itu di cancel ya, nggak usah diteruskan, jangan di finish, di cancel aja. Ya. Button-nya tetap ada, kita ganti namanya dengan misalkan home. Ya. Nah, ketika kita bicara pemrograman visual ya ataupun pemrograman yang lain kecenderungannya sama gitu ya. Setiap komponen itu sangat disarankan untuk diberi nama. Kenapa? Karena itu bisa jadi identifier ketika kita mengcoding, ini mau mengacu yang mana. Nah, itu kalau kita ingat namanya lebih enak.
Ini sudah ada namanya, tetapi namanya mungkin agak sulit untuk dihafal karena ini defaultnya akses ya. Misalnya kita klik yang text box, lihat kalau yang di sebelah kanan belum ada property sheet, ya silahkan diklik kanan, lalu paling bawah ini ada property. Dimunculkan dulu property sheet-nya, ya. Oke, kemudian di bagian all, tab all, di sini ada name. Nah, name ini penting. Di sini sudah ada default text 0. Kita ganti aja. Ya. Kita ganti txt output. Hati-hati, ini case sensitive. Ya. Setahu saya ini case sensitive. Jadi huruf besar, huruf kecil itu matter ya. Saya berikan nama txt output. Ya. Kemudian yang button ini juga sama di bagian all. Di sini sudah diberikan nama command 2. Kan susah menghafal command 2 yang mana, 3 yang mana. Kita ganti saja btn go. Button go misalkan ya. Kita samakan saja. Oke ya. Nah, kita sudah memberi nama masing-masing komponen gitu ya. Nah, apa yang akan menjadi rancangannya? Rancangannya adalah ketika button go ini diklik di layar text box akan muncul kalimat hello world. Ya. Nah, bagaimana caranya? Berarti di button go ini harus ada programnya. Kita klik yang di button ya, sampai dia highlight, kemudian di bagian property pilih event. Event ini lebih berurusan dengan ini harus melakukan apa, atribut ini ya atau komponen ini. Kemudian kita lihat di bagian on click. Ini ada elipsis ya, titik tiga nih, saya sebut elipsis. Kita klik elipsisnya. Kemudian kita pilih code builder. Ya, dipilih code builder, kita klik OK. Kita akan dibawa ke Microsoft Visual Basic Application. Jadi layar untuk mengcoding. Ya. Nah, di sini sudah ada nama private sub btn go. Klik. Jadi ini sudah sesuai. Ya, gimana? Maaf Bu. Ini ibu layarnya ganti layar atau? Oh, ganti layar, nggak kelihatan dong. Iya, jadi kelihatannya tuh aksesnya bu nggak kelihatan Microsoft application-nya iya. Iya bu. Oh, sebentar. Kok bisa ya? Coba saya share screen aja. Kalau yang ini kelihatan enggak? Sudah, Bu. Sudah? Oh iya, sudah. Sudah, makasih, terima kasih, ya. Bu. Makasih, makasih. Saya enggak tahu soalnya. Ya, saya ulangi ya. Di button go, itu diklik sampai terhighlight, lalu di property sheet sebelah kanan, pilih event, titik tiganya diklik. Ya, code builder, tempat saya sudah masuk tadi ya. Pilih code builder sampai dengan kita masuk ke pop-up ini ya, layar ini. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke, sip ya. Nah, di sini sudah ada private sub btn go click. Nah, setiap kali kita memprogram, kita harus cek ini sudah konsisten belum dengan komponen yang kita program. Karena semakin banyak komponennya, modul ini juga semakin banyak, tergantung namanya. Ya, karena dia kita beri nama BTN Go, otomatis akan di default BTN Go klik. Oke ya. Nah, di tengah-tengah ini kita bisa membuat program untuk button Go ini. Sekarang kita masuk ya. Definisi variabel. Ya. Definisi variabel di Visual Basic itu dengan perintah dim. Dari kata dimension ya. Dim. Bisa pakai huruf besar, huruf kecil, nanti dikoreksi otomatis. Jadi jangan khawatir ya. Dim, kita buat sebuah variabel yang tipenya string.
Ya, string itu huruf ya, rangkaian huruf ya. Kita misalkan buat variabel str, sorry str text, string text, str text, saya buat nama str text s ya. Jadi perintahnya dim s, s string. Jadi sebenarnya kalau sudah ada string di enter juga bisa ya. Jadi ini Visual Basic membantu sekali. Jadi artinya kita membuat variabel baru namanya str text, tipe datanya adalah string. Nah, sekarang kita isikan str text ini mau diisi apa? Kita isi hello world. Ya. Oke, kita isikan kalimat hello world. Nah, kita sudah punya variabel str text, hello isinya hello world, lalu ini harusnya kita tampilkan di text box ini. Ya. Sehingga perintahnya adalah text box tadi namanya adalah txt output. Ini nama text box-nya. Ya. Di sini ada kita ambil value-nya. Jadi value dari txt output tadi ya itu sama dengan str text. Ya. Oke. Nah, oke. Kalau sudah, ini sebenarnya sudah selesai. Kita coba tutup ya. Nah. Kita coba lihat view form view. Kalau kita klik go, dia sudah bisa nampil hello world, ya. Jadi ini pengenalan untuk apa? Memprogram basic sekali, hanya beberapa perintah ya, tapi logikanya seperti itu ya. Jadi yang harus diingat ketika memprogram, setiap komponen itu harus punya nama spesifik supaya mudah ya. Cara ngeran gimana Bu? Ini view form view kan tadi di design view. Iya Bu, makasih Bu. Udah ya, oke. Setiap kali kita buat form, output hasil runningnya kita pindah ke form view, ya. Oke. Oke ya, jadi saya ulangi ya. Setiap kali kita mengcoding, tidak hanya di VBA, setiap komponen harus punya nama spesifik, ya. Kemudian aturannya cenderung sama. Defining variable atau inisiasi variabel. Variabelnya apa yang mau kita pakai? Ya, tinggal kita cocokkan saja, kita perlunya variabel ini mau diapakan. Nah, kita sesuaikan dengan komponen yang ingin kita tuju. Oke ya? Oke. Ini sederhana sekali. Ya, kita save saja biar nanti kalian bisa belajar lagi ya. Oke. Nah, saya mungkin tidak akan mengajarkan semua ya, jadi mungkin hanya beberapa contoh dan ini memang sangat minim gitu ya. Kita akan buat program kedua, program yang sederhana gitu ya, menggunakan conditional ya, conditional. Jadi kalau di pemrograman biasa kita kenal yang namanya if then. Ya, if then. Kalau di Microsoft Access VBA itu yang mirip dengan if then itu ada if then else ya. Jika ini maka else gitu ya. Selain itu, yang satunya adalah menggunakan case. Nah, saya nggak mengajarkan. Ada contohnya pakai case, cuma nanti tambah bingung ya. Sementara if then dulu ya. Ada VBA ada case, ada select case, itu setara seperti if then ya. Saya ajarkan yang if then dulu aja. Tapi dia nested jadi bertingkat gitu ya. Kita buat lagi form design ya. Sekarang yang akan kita buat gambarannya adalah kita akan membuat program yang dia bisa mengidentifikasi
angka yang dimasukkan user itu terletak antara range berapa dan berapa, ya. Jadi, tapi kita berikan batasan input angkanya itu berapa. Misalnya dari 0 sampai 40 misalkan, ya. Jadi, kita ambil text box lagi, ya. Kita buat text box. Ya. Jangan dibuang yang text 0-nya. Yang teks 0 ini kita ketikkan, masukkan angka antara 0 dan 40. Ya, ini untuk tampilannya nanti. Oh ini, kalau mau menggeser, tadi kan saya geser, ikut geser semua. Ini ada abu-abu kotak ini, kalau mau menggeser salah satu, diklik abu-abu kotaknya. Jadi saya bisa geser salah satu, dua-duanya nggak ikut, ya. Dimasukkan angka antara 0 dan 40. Jadi programnya nanti bisa mengidentifikasi ini angkanya antara 0 sampai misalnya 9, gitu, antara 0 sampai 10. Gitu. Lalu kita perlu satu button lagi untuk mengeksekusi jawabannya. Ya, kita cancel lagi ya buttonnya. Ya, kita beri go lagi aja biar gampang. Oke, ya, kita berikan nama. Ya, kita berikan nama txt number ya, txt number ya. Jadi untuk yang kita klik di text box-nya, yang di unbound ini, yang unbound ya, bukan yang labelnya. Di sini txt text 0, txt, kita berikan nama text number. Oke, okay. Itu yang text box-nya, kemudian yang button-nya kita berikan nama btn go, sama dengan yang tadi. Nah, masing-masing sudah punya nama. Labelnya nggak perlu kasih nama, karena dia cenderung tidak akan diakses. Dia permanen seperti itu terus. Oke. Kita akan mengambil data dari teksnya ya, kita ambil data dari teksnya. Kita buka lagi ya, yang event code builder untuk yang apa? Untuk yang apa? Untuk yang button go-nya ya, untuk yang button go-nya. Oke, ya kita buat txt-nya ya. Jadi kita buat sebuah variabel x as integer. Nah, jadi kita buat sebuah variabel misalnya ya. Kita buat variabel x as integer. X ini akan kita isi dari nilai yang dimasukkan oleh user. Nah, di sini programnya dengan perintah me, sebenarnya kita tulis dulu ya, txt number value. Nah, kenapa ada me titik? Me itu artinya form ini, jadi mengacu pada form yang kita buat ini. Ya. Jadi, form ini titik txt number ini, jadi di form ini yang namanya text box-nya itu txt number value-nya sekian dimasukkan ke x, ya itu artinya perintah ini, ya ini form ini text box-nya, ini value dari text box-nya, oke okay. Seperti itu ya, oke okay, nah
kita sudah dapatkan nilai inputan, kita masukkan ke X. Nah, ini akan kita cek dengan if then ya. Jadi misalnya if X lebih besar dari 9, ini bermacam-macam caranya ya. Jadi kalian mungkin akan punya cara lain, tidak selalu harus seperti ini. If X lebih besar dari 9, then ya, lalu saya buat if X lebih kecil dari 20, then escape box. Jadi kita akan munculkan, kalau dia ada di range tertentu akan muncul pesan pop-up ya, pesannya kita munculkan pesan dengan message box. X is between dia lebih besar dari 9, berarti antara 9 dan 20. Ya. Oke. Okay. Else i x kurang dari 30, then the message box. Oh, ini x ya, sorry. X is between 19 and 30. Else if X kurang dari 40, then MSK box X is between 29 and 40. Nah, di sini kalau sudah selesai kita tutup dengan ending. Ending. Jumlah ending-nya harus sama ya. Kemudian di sini kita buat else escape box x is less than 9. Lalu kita berikan endif. Nih, cek endif, endif, endif. Oke. Okay. Ya, saya tunggu dulu ya. Sebenarnya bahasa Visual Basic itu sederhana, ya. Cuman ya bahasa apapun itu tergantung pemakaian. Semakin sering memakai, semakin mahir. Ya, kalau jarang ya jadi lupa-lupa juga. Itu ya. Oke. Sudah atau belum? Kok itu 19 ya, Bu? Yang nomor 2. Yang nomor 2 itu yang mana? Yang lebih kecil dari 30. Yang X is between 19 and 30 itu. Berarti karena X-nya lebih besar dari 9 ya. Gimana, Bu, maksudnya? Kalau default. Iya. Kayak yang pertama ya, kalau X lebih besar dari 9 kan berarti kan mulainya 10 ya kan. Kemudian kalau dia kurang dari 20 kan berarti angka itu terletak antara 9 dan 20 kan. Iya enggak? Ini logika biasa aja sih gitu ya. Ya kan. Nah, kalau misalkan dia lebih besar dari 20 kan ada else nih. Ya. Ya kan? Kalau dia lebih kecil dari 20, maka masuknya kan ke sini.
Tapi kalau dia ternyata angkanya lebih besar dari 20 kan berarti masuknya ke else. Dan kalau else ini dia akan dicek lagi apakah dia lebih kecil dari 30. Ya kan? Kalau dia lebih kecil dari 30 kan berarti angkanya antara 19 ya. 19 sampai 30 kan? Bukan 21 ya, Bu. Karena kan else-nya udah masuk yang lebih besar dari 20. Berarti 21 atau 20. Bentar, ini ya, dari status ini ya. X lebih kecil dari 20 ini yang masuk yang mana? Sampai 19 toh? 20 nggak masuk kan? Iya. Kan? 20 nggak masuk ke sini, 20-nya masuk ke sini. Iya. Ya. Oke ya, emang ini angkanya rodok bingung. Mohon maaf. Ya. Jadi 20-nya masuk ke sini. Itulah kenapa saya tulis di sini antara 19 sampai 30. Ya, begitu pula karena di sini yang paling yang bisa masuk ke sini polnya sampai 29. Ya, yang 30 itu masuk ke sini. Sehingga di sini antaranya 29 sampai 30. Gitu, Mas? Iya, Bu. Oke. Ya, saya tunggu ngetiknya sudah selesai? Sudah, Bu. Mbak-mbak? Sudah, Bu. Mbak Dwi? Sudah, Bu. Oke, kita coba ya. Saya nggak tahu ini sukses atau enggak nih. Kita save dulu ya. Kita tutup. Kita simpan dulu ya. Kadang-kadang itu not working nih kalau nggak disimpan dulu. Apa ini? Number between. Kemudian kita double klik. Misalnya saya masukkan. Oke, ini loh dari kemarin saya tuh punya problem di sini. Ini ada masalah dengan else. If else and if. Nah, ini if-nya masuk ke sini. Else and if masuk ke sini. If-nya ditutup dengan ini. Ini ditutup dengan ini. Kemudian else-nya dari kemarin tuh lupa else-nya ini loh. Semalam tuh saya coba sudah oke. Coba. Coba saya tutup satu ya. Kalian boleh trial error juga ya. Okay. Ini selalu masalah di sini kemarin. Ini if-nya masuk ke sini, if-nya. Bentar, coba saya kerjakan. Kalian boleh coba ya. Kita lihat ini if escape box masuk ke sini and if ini masuk 1 2 3 kadang itu formatnya itu enggak mau di ini coba ini bisa enter ya. Escape box-nya enggak bisa. Oke.
Ini. Ini hanya masalah enter aja kayaknya. Bentar ya. Ini. Coba kalian ini ya, setelah if then itu di enter. Jadi ini tadi kan MSG box-nya kan saya taruh di atas ya. Ini di enter. Yang di bawah juga di enter. Ini di enter. Ya. Karena jumlah MDV-nya sudah sesuai soalnya. Coba di enter. Jumlah MDV-nya sama dengan jumlah if-nya. Oke. Kalau sudah selesai bisa ditutup terus disimpan ya, terus dicoba di form view-nya. Ya, masih problem mungkin bisa share. Ya, saya tutup ya. Jadi misalnya saya masukkan 8 gitu ya. Dia kurang dari 9. Kalau saya masukkan 18 antara 9 dan 20. Kemudian saya masukkan 30 berarti antara 29 40. Ada yang bermasalah? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa ya, alhamdulillah. Yang masih problem siapa? Atau sudah oke semua? Mbak Maria sudah bisa? Harusnya bisa, Bu. Ini kayaknya saya problem apa namanya? Endingnya? Tabular ininya, Bu. Apa? Jorok, menjoroknya itu. Oh, indentation-nya ya? Iya, Bu. Mbak, okay. Ini lagi saya yeah. Teliti lagi. Oke, okay. Mas Farudin udah oke? Okay. Lagi neliti lagi, Bu. Oh, Mas Rama? Mohon maaf, Bu. Ini saya tadi agak telat. Jadi ini masih mencoba perhatikan, Bu. Sampai mana, Mas Rama? Kebetulan tadi saya masuk itu udah penjelasan yang kedua, Bu. Yang between ya? Yang tabel kedua, ya. Uh-huh. Kamu jadi, sampai mana buatnya? Tabel kesatunya lewat, Bu. Tabel yang satu, nggak ada tabel, Mas. Kita buat form. Maksudnya yang form yang pertama, Bu. Oh, nggak apa-apa, nggak ada hubungannya kok antara form yang pertama dengan ini. Yang ini sudah sampai mana, Mas Rama? Nah, saya masuk baru sampai, udah masuk ke sini, Bu. Jadi tadi agak telat, ini masih mencoba untuk memperhatikan, Bu. Oke, bisa dibuat dari depan, saya dampingi deh, Mas. Nah. Oh, iya, Bu. Oke, coba buka apa, create form design, Mas. Ke form design ya. Ini ya, sudah dulu. Form design ini kamu kecilin aja supaya lebih enak lihatnya ya. Oke. Okay. Oh, iya, oke. Okay. Nah, lalu di bagian atas tab ini pilih yang design, tab design di sini. Sehingga muncul menu-menu ini. Ya. Kemudian pilih text box. Oh iya, text box. Oke. Okay. Ya, ditarik ke bawah. Kemudian yang text 0 ini dihapus digantikan kalimat masukkan angka antara 0 dan 40.2. Masukkan angka antara 0 dan 40. Oke. Okay. Oke, ya, kita geser dulu. Diklik, nggak apa-apa, geser dua-duanya. Kita geser ke kiri ya. Nah, yang text box yang sebelah kanan, ini ada kotak abu-abu. Ya, tarik aja. Tarik ke kanan. Ya, supaya yang kiri nggak ikut. Ya. Jadi ini ada kotak abu-abu, ini yang ditarik. Oh iya, Bu. Oke. Sudah? Ya, oke, kita buat button. Ini yang di bagian atas XXX ini button. Ya, Bu. Kita tarik ke bawah, muncul pop-up
Izzat, cancel. Di cancel bu ya. Cancel. Lalu namanya kita ubah, diklik aja, diubah namanya go. Go. Oke. Sudah ya. Ya bu, sudah. Oke. Klik yang text box yang unbound. Di bagian kanan ada property sheet enggak, Mas? Ada, Bu. Oke, klik yang all. Sudah, Bu. Kita ganti namanya TXT number. Oke. Ya. Yang button go sama di bagian all name kita ubah namanya BTN go. All name BTN Go. Ya, jadi yang text box namanya TXT number, ini namanya BTN Go. Nah, highlight yang di bagian button, klik yang bagian event sebelah kanan, lalu ada on click, ada titik tiga, elipsis ya, kita klik. Ya, Bu. Pilih code builder. Maaf Bu, tadi kelewat. Oh, oke. Okay. Klik yang buttonnya. Iya Bu, sudah. Sebelah kanan event, propertinya. Iya Bu. Yang on click itu sebelah kan yang paling atas ya. On click itu paling kanan ada titik tiga ini diklik. Oh, titik tiga. Oke okay, Bu. Diklik, pilih code builder. Code builder. Double click ya. Nah, di dalamnya itu. Ya. Di dalamnya diketikkan, teman saya kok hilang. Oke. Diketikkan ini. Ya, dim x as integer. Ya, kita buat variabel x. Kemudian x ini kita isi nilai yang akan diinputkan user di text box. Text box tadi kan namanya text number. Oke, diketikkan aja ya ini Mas, ya, sampai end. Oke, saya pindah ke teman-teman yang lain. Mbak Maria sudah berhasil? Sudah Bu, sudah berhasil. Oke, okay. Terima kasih Mas Farudin. Atau Mbak Dwi? Sudah Bu. Sip, oke. Okay. Mas Farudin sudah bisa? Tanya Ovia. Oke, kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu Mas Rama dulu. Mas Farudin sudah oke? Okay? Oh, sorry. Sorry Mas Rama. Lupa kalau masih ngetik. Oke, kita tunggu Mas Rama dulu ya. Nah, habis ini saya punya dua latihan lagi. Yang satu belum saya coba dulu lagi semalam gitu ya. Yaitu kita akan coba membuat simple kalkulator, ya simple aja kalkulator sederhana, tapi menggunakan apa akses. Muka saya masih ingat ya ini. Kemudian yang kedua kita akan membuat program untuk password login yang kita nanti arahkan ke tabel yang kita buat. Jadi kita password dan username itu kita simpan di tabel. Mohon maaf. Ya, gimana Mas? Ini yang untuk baris ketiga ini IP atau apa Bu? If plus. If. Kalau if Bu ya? If. Okay. If X lebih besar dari 9. Sambil nunggu Mas Rama nih, saya kayaknya agak berubah pikiran deh untuk yang UAS ya. Nggak usah ada UAS ya, UAS-nya ngumpulin tugas saja ya. Jadi proyek kalian lengkap ya, dokumen dan Microsoft Access-nya itu dikirim aja ya di saat ujian akhir. Ya. Siap Bu, izin bertanya Bu. Untuk yang dokumennya itu siapa ya, Bu?
Yang dari Pak, siapa Pak Budi Dharma ya? Oh, dari Pak Budi Dharma ya. Tolong dikoreksi kalau misalnya ada yang salah. Jadi yang sering salah itu adalah DFD-nya. DFD itu sering lupa numbering-nya. Jadi kalau misalnya kita punya DFD level 0, 1, 2 itu ada numbering-nya di setiap proses ya. Jadi kalau misalkan kita punya DFD level 1 gitu ya. Lalu DFD level 1 itu ada beberapa level 2 lah. Ada beberapa proses ya. Itu nanti numbering-nya 1.1, 1.2 itu di setiap proses. Itu yang sering lupa dulu. Bentar, saya colok listrik. Oke. Gimana Mas Rama masih ngerti? Masih Bu. Masih sampai yeah. Yang mana? Udah, ini MSG box Bu ya? MSG box, message box, MSG yeah, box. Message box itu Bu. Sebentar lagi. Ya. Yeah. Ya, yeah. Duh. Sorry. Oke. Ibu, maaf saya mau bertanya, Bu. Boleh, silakan. Itu yang tadi Ibu bilang DFD numbering itu, Bu, apakah numbering-nya itu sesuai dengan levelnya, Bu? Misalnya DFD level 1, kemudian proses pertama kali itu diberi numbering 1.1 gitu ya, Bu? Sebentar, ini ya. Seringnya itu apa, kalau kebingungan untuk numbering-nya, lihat di referensi. Ini saya coba untuk jelaskan dengan singkat ya. Bentar, ini saya perlu. Ibu, maaf, referensinya yang mana, Bu? Pak Budi pakai apa? Kemarin itu sistem information design, industrial system information gitu ya. Ya, lupa Bu judulnya. Biasanya Pak Budi pakai itu, saya ngikut soalnya. Oh, iya Bu. Ya, kan? Berarti, ya sama Bu. Nah, ini kok belum oke ya, si. Ini whiteboard saya belum. Kalau kita membuat, sebenarnya sebelum DFD itu ada satu diagram yang sangat membantu yaitu activity diagram gitu ya atau tree activity-nya. Jadi kalau misalnya di sini ada sistem informasi untuk apa payroll. Kemudian di dalamnya itu ada apa aktivitas, jadi activity ya. Jadi sebenarnya kata kerja gitu ya. Menambah data, menghapus data misalnya. Lalu di menambah data ini ada proses A, ada proses B. Saya nggak pakai kata-kata tapi ini aktif ya. Ini misalnya proses C, proses D. Nah ini activity-nya ya. Kaitannya dengan DFD apa? Ini DFD level 0. Ini DFD level 1. Ya. Ini level 1. Ini saya geser sedikit. Dan di sini level 2. Ya. Nah, kalau di DFD level 0 kan nggak pakai angka, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau mau aturannya, dia pakai angka 0 gitu ya. Jadi misalnya di sini ya, ini ada angka 0.
Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa karena dia level 0 ya. Ya level 1, biasanya di sana ada misalnya 1, ini activity 2. Nah sekarang kita lihat yang biasanya problem itu muncul ketika sudah levelnya lebih tinggi. Jadi misalnya seperti ini. Ini mau diberi nomor apa? Di sini nomornya adalah 11. Yang di sini nomornya adalah 12. Yang di sini activity-nya 21. Di sini activity-nya 22. Jadi numbering-nya seperti ini. Ya. Artinya apa? Kalau saya punya, saya ingin melihat proses yang di level 2, proses yang B. Loh, ini mengacunya ke level 1 proses apa ya? Kalau nggak ada numbering-nya bingung. Ini proses yang ke sini atau dia proses yang ke sini? Tapi ketika ada numbering-nya, oh berarti di depannya angka 1. Dia mengacu ke activity yang 1. Jadi ketika developer melihat dokumen ini itu jauh lebih mudah untuk meneliti kalau ada problem di yang bagian B, itu dia mengacunya kemana. Kalau nggak ada numbering-nya harus ngecek satu-satu. Lama banget. Bisa jadi keliru ke activity 2. Gitu ya, Mbak Maria ya. Oh iya, Bu. Berarti bukan urutan prosesnya, tapi melainkan merefer ke... Oh iya. Betul, ya. Coba iya, nanti dicek lagi. Ya. Oke, okay, thank you. Oke, okay, ya makasih. Mas Rama, sudah? Sudah, Bu. Cuman mau tanya sedikit ini, Bu. Apa? Yang di bawah dim ini X minus ME, Bu. Sama dengan. Oh, sama dengan. X sama dengan mi, ME, mi, titik, TXT number. Kayaknya, sudah selesai, Bu. Ya. Sudah ya. Coba kalau sudah selesai, ditutup layar ininya, Visual Basic-nya. Kemudian disimpan, Mas. Ditutup. Ya, ditutup terus diberi nama form-nya. Ya, diberi nama lalu dibuka di double click. Lalu masukkan angka untuk ngecek. Ya, sudah berhasil belum? Masih belum, Mas? Error. Halo? Mas Rama? Oh iya, Bu. Ada error nggak? Gimana? Bu, masuk. Enggak kok, Bu. Ini masuk ke tulisan, masukkan angka antara 0 dan 40. Udah dimasukkan satu angka. Dicoba. Terserah kita, Bu, angkanya, Bu. 15 misalkan, atau 8 atau 3, antara 0 sampai 40. Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya? Di klik go muncul nggak? Atau error? Munculnya X is between 9 dan 20. Oke, okay. Berarti udah working well ya. Berarti oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay. Jadi itu ya, apa ya, number between ya. Sekarang kita akan membuat, semoga ini working well ya, ini saya trial untuk yang pernah saya ajarkan tapi sudah lama. Kita create form design lagi. Ya. Create form design, kita coba kecilkan dulu. Kita buat text box. Ya. Kita beri nama di sini number 1. Kita akan meminta user untuk memasukkan dua angka. Ya, ini adalah angka pertama yang di bagian unbound teksnya kita beri nama txt number 1. Bagian unbound ya. Oke. Okay. Kita coba untuk copy paste ya. Kita highlight dua-duanya. Ya. Untuk membuat agak ditaruh di bawah. Number 2. Unbound-nya kita beri nama
TSC number 2. Ya, jadi kita punya dua text box. Yang pertama adalah untuk angka 1, yang kedua untuk angka 2. Oke. Kita buat lagi satu, kita copy paste lagi ya. Untuk result. Hasilnya. Nah, unbound-nya kita beri nama txt result. Mohon maaf, ini nggak bisa di zoom ya, karena ya, karena saya harusnya bisa pakai zoom, tapi agak ribet. Oke, kita sudah punya tiga text box ya. Nah, sekarang kita akan buat, di sini ada frame enggak ya? Mana yang frame? Tangle. Ya, frame yang dari image. Bom. Ini kayaknya, bom object frame ya. Ada frame lain enggak? Coba lihat sebentar. Ini rectangle. Toggle. Option insert, oke, kayaknya belakang. Ibu maaf mau bertanya Bu, objek apa frame-nya itu untuk apa Bu? Untuk operatornya, ya, operator matematikanya. Oke. Oh iya. Kita coba dulu ya. Ini moga-moga working well dengan yang frame tadi, objek frame. Oke, only ya. Sebentar. Frame. Bound object frame. Frame. Navigation. Ini option ya. Option group. Sorry. Kayaknya kita pakai option group deh. Oke. Oke, ya. Pakai option group. Kita cancel aja. Option group itu yang ini ada X, Y, Z. Ya. Kita hilangkan aja namanya. Ya. Di option group-nya ini kita ganti namanya framath. FRAMATH. Jadi singkatan dari framath sebenarnya, yang isinya matematika operator ya, operator matematika. Nah, oke. Okay. Kalau sudah, kita buat option button. Ini ada option button. Ya. Oke, okay. Option button kita ubah yang pertama tanda plus. Ya. Apa option button itu di mana? Yang ini, yang bulat nih mas. Ya, ada tulisannya option button. Ya. Lalu kita buat lagi option button kedua. Saya nggak tahu di copy paste bisa atau nggak. Saya mungkin sedikit mengurangi risiko aja kalau problem copy paste. Tanda minus. Namanya nanti. Nah, kita buat dulu aja. Ya, nanti. Oke. Kemudian kita buat lagi option button-nya. Minus ini. Ada minus, ada kali. Oke. Setelah kali ada bagi.
Ada bagi, kita buat satu lagi, dua ya kayaknya ya. Yang satu adalah, modulus, tanda bagi terbalik. Kita buat lagi. Angkat. Oh, bukan modulus. Sebentar, sebentar. Ada mod, ada sendiri. Itu yang tanda bagi terbalik itu. Kita lihat ya. Nanti. Ada mod sendiri. Tambah satu. Tambah kurang kali bagi backslash pangkat kemudian mod. Oke. Ya, saya tunggu dulu sampai option datanya selesai semua dulu ya. Mau tanya Bu, Gimana? itu yang panjang itu dia kita option grup dulu Bu ya, yang nah untuk option option bottomnya itu di mana ya Bu? Saya nggak option tahu. Grupnya, ini yang ada X, Y, Z di atasnya nih. Kalau yang option buttonnya? Oh, option buttonnya di bawahnya, ini. Iya. Iya sudah. Ya, Bu nanya Bu. Ya, monggo. Yang button-buttonnya itu ini ya Bu, kalau misalkan frame optionnya itu digerakkan, dia ikut gerak semua atau enggak Bu? Oh, coba aja sih. Gerak tuh? Dicoba aja. Gerak semua? Kok saya kok pisah-pisah ya Bu masih itu gimana? Buatnya mana dulu? Optionnya dulu baru di frame atau framenya dulu baru option? Frame-nya dulu baru option button. Kok bisa ya? Nggak gerak mas ya? Masih ngikut, Bu. Tempatnya Mas, ini Mas Indra ngikut ya? Ngikut, Bu. Harusnya ikut ya Mas Farudin. Kita coba lagi, Bu. Coba ya. Coba di copy paste saja, coba saya carikan di internet ya. Frame option insert frame kok masih tetap ya Bu, saya coba lagi tetap nggak bisa dibuat framenya. Dia kayak di atasnya gitu Bu, tapi kayak nggak di dalamnya. Bisa share enggak Mas? Coba saya tak ini ya, saya tak sharing ya. Coba Mas Farudin share. Ini Bu. Oh, but optionnya salah Mas. Itu bukan button, bukan tapi button. Option button. Itu button yang Mas Farudin buat. Oh. Coba lihat yang di bagian desain atas. Desain ke kanan, kursornya ke kanan. Sebentar, sebentar. Yang desain. Nah, itu tarik ada panah ke bawah untuk lihat list bawahnya. Ya, nah itu ada buletan, nah oh, itu option button.
Iya, Bu. Oke ya. Terima kasih, Bu. Oke ya. Oke. Setelah milih apa komponen. Mbak Maria sudah? Mbak Dwi sudah? Sudah, Bu. Oh, sudah, Bu. Kita tunggu dulu ya, ada beberapa teman yang belum nih. Pokoknya nanti ketinggalan. Oke, Mas Rama on the way ya. Mas Warudin juga. Sambil nunggu mungkin bisa buat satu button ya, go. Button go seperti tadi. Ya. Ini untuk mulai menghitung, di cancel aja, kita buat nama go. Atau calculate, silahkan. Tapi kita berikan nama BTN Go aja ya. Atau button calculate ya, silahkan. Saya lagi malas ngetik, saya tulis BTN Go. Oke. Mas Rama, Mas Farudin sudah selesai buat button option buttonnya belum? Masih. Oke, masih ya. Kayaknya saya agak kecepetan ya, mau ngajarin sumber itu memang harus ada-ada tuh nggak terasa cepet dewe. Nanti yang ngikutin kepuntal-puntal ya. Oh maaf, saya diingetin aja ya kalau kecepetan. Oke. Ya. Sudah Mas Rama, Mas Farudin? Sudah, ya, Bu. Oke. Sekarang untuk option button yang plus, coba di highlight buletannya ya. Jangan di label plusnya, di buletannya ya, di buletannya sampai dia highlight kuning. Kemudian kita lihat di bagian data ya. Option value-nya 1. Oke ya. Yang kedua ini ya, bagian data property sheet. Di sini ada option value 1, sudah benar. Ya, option value ini akan kita pakai nanti di coding untuk mengacu ke operator plus. Yang minus dicek option value-nya 2. Yang berikutnya juga 3 sampai ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Yang belum sesuai tolong disesuaikan dulu angkanya. Oke ya, sudah. Kalau sudah, kita akan masuk ke tombol calculate. Kita klik event, kita masuk ke coding. On click ke code builder. Saya tunggu sampai di sini dulu. Private start BTN go click. Nah, kita declaring variabel dulu ya. Jadi ada dua angka yang mau dimasukkan user, kita masukkan ke variabel X dan Y ya. Ada variabel satu lagi result. Jadi kita akan buat variabel dim X as double. Jadi bukan integer. Kalau integer nggak bisa koma. Kalau bisa koma itu kita pakai bisa pakai double. Dim Y as double. Kemudian satunya dim result as double. Ya, ada tiga variabel yang kita definisikan. Oke. Saya tunggu dulu. Nah, X dan Y itu merupakan angka yang dimasukkan user di text box. Text number 1 dan text number 2. Sehingga X-nya adalah mi titik ya.
txt number 1 dot value, y nya adalah mi txt number 2 kedua value. Oke, kalau sudah, ya saya tunggu dulu. Akan pakai select case. Untuk frame-nya. Ya. Jadi kita akan melihat yang diinputkan user di framatnya itu operator apa. Nah, itu nanti akan dicek di select case ini. Misalnya case is sama dengan 1, kalau case is-nya sama dengan 1, maka result akan sama dengan x plus y. Ya. Sama juga case is sama dengan 2, maka variabel result akan sama dengan x min y. Begitu seterusnya ya. Mau tanya ini masuk ke mana Bu ya? Ini Mas, ke klik ke buttonnya. Jadi kan udah buat button belum? Bikin button dulu Mas. Ini button. Sudah? Sudah dibuat buttonnya belum Mas? Ini Mas Rama toh? Halo? Mah Bu, sudah Bu. Sudah. Nah, di button ini, di property sheet-nya, pilih event. Oh, iya Bu. Okay. Lalu event procedure masuk ke code builder. Oh, iya Bu. Ya, masuk ke code builder. Kemudian kita bikin program ini. Oke, nah saya lanjutkan lagi. Case is sama dengan 3, maka result-nya sama dengan yang tiga tadi operator apa? Operator kali. Kali Y. Oke, B sama dengan 4. Result sama dengan X dibagi Y. B sama dengan 5. Saya lupa backslash itu artinya apa ya? Oke. Case is sama dengan 6, x pangkat y, case terakhir mod y. Terakhir kita ketik n select ya, selectnya harus di n. Nah ini belum selesai ya, karena apa? Karena variabelnya nilai-nilai hasilnya baru disimpan di variabel, belum dikeluarkan ke textbox result, sehingga kita perlu buat satu perintah di txt result sama dengan oke. Saya tunggu dulu ya.
Yang sudah selesai mungkin bisa dicoba disimpan dulu, ditutup. Saya nggak tahu ini berhasil atau enggak, muka-muka berhasil ya. Berhasil kok, Bu. Bagus banget. Alhamdulillah. Keren, Bu. Alhamdulillah kalau merasa begitu. Karena ini udah lama saya ngajar, ini tahun lalu apa ya. Oke. Ya. Yang belum mungkin ya bisa dicoba ya. Makasih Mbak Maria sudah nyoba duluan. Iya. Oke. Ya, memang ini harus banyak searching ya. Misalnya gimana sih menggunakan Silek Case. Nah, itu belajar aja di internet banyak. Ada Silek saja, ada apa sih bentuknya? Macam-macam namanya. Ya. Masih ada perintah loop, for, next, atau while, and gitu ya. Jadi ada banyak versi cara memprogram. Oke, yang lain Mas Hendra sudah? Belum, Bu. Belum. Okay. Error punya saya. Errornya coba dicek lagi, Mas. Anu, ini kadang-kadang dikasih spasi, Mas. Ya, antara operator dengan variabelnya. Coba. Oh. Coba dibuat spasi. Mbak Dwi, gimana Mbak Dwi? Baru mau running, Bu. Tadi kayaknya masalahnya sama kayak Mas Hendra, nggak dikasih spasi di topi, di pangkat itu dia merah. Oh, gitu ya. Coba dikasih spasi. Oke. Okay. Soalnya lainnya otomatis spasi, Bu. Yang pangkat tuh harus harus ngasih spasi sendiri. Oh, iya ya. Dulu kayaknya saya punya problem yang sama, makanya saya ingat. Oke. Okay. Beda coba. Nomor 4 sama nomor 5 apa ya, Bu? Coba aja. Nanti diterka, apa bedanya slash sama backslash? Apa bedanya Mbak Maria yang sudah nyoba? Bedanya apa Mbak? Itu kalau modulus kan, misalnya 5 bagi 2 itu sisanya 1, kalau 5 bagi 2 itu 2 gitu Bu, maksudnya. Gini, yang backslash, yang miringnya kebalik, itu apa? Yang... Saya lupa namanya Bu, cuma itu kayak hasilnya aja, hasil pembagian hasil pembagian yang bulat. Iya yang bulat Bu, yang bulat ya. Iya. Itu bedanya. Oke. Hasil pembagian yang bulat Mas, jadi kalau misalnya 5 bagi 2 yang backslash itu hasilnya 2, kalau 7 bagi 3 hasilnya 2 ya, 7 bagi 3 kan 2 sisa 1 ya. Nah, sisanya itu ada di modulus. Jadi hasil run apa? Pembulatan ke bawah. Oke, Mas Rama sudah ngejar, Mas? Sudah, Bu, tapi belum di run ini, Bu. Coba di run. Oke. Disimpan dulu ya. Save. Lgl. Bisa Mas Hendra? Masih belum bisa Bu. Belum bisa. Error ya? Iya. Bisa share mungkin Mas Hendra, coba. Saya sudah stop sharing. Dan share screen Bu. Ya, benar. Oke, sudah. Yuk dimasuk, diarahkan ke aksesnya. Ini. Oke, coba diklik calculate. Tadi kayaknya ada layar yang lain Mas di Microsoft Access-mu. Nah, itu apa itu? Coba ditutup. Maaf Bu, itu kayaknya. Saya tadi kayak gitu juga soalnya. Oh gitu, gimana Mbak Dwi? Itu tadi kayaknya di mid text result-nya yang paling bawah sih. Bentar Bu, saya catnya. Di close dulu aja Mas Hendra. Kalkulatornya bisa di close nggak? Yang kalkulatornya aja? Nggak.
Oke. Ini apa balik ke desain view-nya, Mas? Masuk ke coding-nya. Bagian bawah. Namanya sudah benar ya, apa case sensitif ya Mas ya, misalnya Framat itu F-nya sudah besar gitu ya. Iya. Coba lihat. Oh yang ini kali ya, di result-nya kali ya. Result-nya sudah dikasih nama. Text result. Oh, text result. R-nya berapa? Makanya dia nggak keluar. Oke. Okay. Ya, ditutup, di save dulu. Tutup dulu, di save. Double click. Ya, ditutup. Oh, ditutup dulu Mas. Ditutup. Microsoft lebih baik ditutup dulu editornya. Oke. Okay. Ditutup editornya, ditutup Mas. Editor. Ini yang di bawah, ke tab bawah, yang Microsoft Access-nya itu kebuka dua. Ke bawah, Mas. Nah, itu editornya, tutup aja. Mungkin ya, coba kita cek. Kok nggak mau ya? Only you enter policy and procedure error. Problem occur with police server. Ibu, maaf, apakah mungkin resultnya itu pakai R kecil ya, Bu? Di coba lihat tadi. Coba lihat codingnya, Mas. Tapi kayaknya akses ininya deh, running-nya. Coba lihat dulu. Itu resultnya, kalau saya sih R-nya kecil. Oh, tapi dia pakai R besar, jadi nggak ada masalah. Jadi dim-nya atas itu kan pakai R besar. Iya. Kemungkinan Mas, coba ini tutup dulu ya. Ini tutup dulu. Ditutup. Coba klik file Mas. File yang kiri atas. File option, nggak salah ya. Option. Coba close sebentar. Di close dulu. Dulu file bagian apa ya? Bentar, saya cek dulu. Itu kayaknya akses untuk mengeksekut itu error. Ganti ke lagi kan? Sebentar. Sudah Mas. Gak ada help-nya ya, waktu ada message itu ya. Ini ganti BTN-ku bukan Bu? Bentar. Gimana? Yang online ini namanya diganti BTN-ku bukan Bu? Sebenarnya gak apa-apa, coba lihat programnya tadi. Dia kan komen 22 kan, dia bukan komen 22. Jadi tidak ada masalah karena atasnya namanya komen 22, tidak ada masalah. It is okay. Framatnya juga udah okay ya, F-nya besar ya. Coba dicek di framatnya. Frame-nya, klik di frame-nya. Oh iya, F-nya udah besar. Option-nya udah benar ya, option di salah satu option button-nya. Coba klik salah satu. Data, property sheet data.
Udah benar. Cik, Mas coba di execute lagi, tak carikan di internet apa? Ini errornya kenapa? Only object tadi ya. Coba di calculate ya. Expression only set. The expression may not result the name of macro name user defined function or event. There may have been error evaluating the function. The expression. Ada yang punya problem sama enggak? Click you enter coba kak, coba ditutup dulu Mas, coba dicek ininya programnya. PST numbernya oke. Udah benar ya. Ibu, maaf kalau gimana? Di on click-nya itu tadi kosong apa ada isinya, Bu? Coba cek. Apa, Mas? Lupa saya. Tadi on click itu, iya, di sampingnya on click. Di close dulu. Itu ada tulisannya event procedure, harusnya ngaruh atau enggak, Bu? Maksudnya kalau saya tuh enggak ada tulisannya gitu. Gitu ya. Coba cek. Enggak, di delete gitu event prosedurnya. Ada kok, saya. Tempat saya ada. Punya saya juga ada itu, event prosedur. Enggak ada. Oh gitu, tapi jalan ya. Mungkin beda versi. Iya, jalan. Iya, tombolnya saya juga beda semua. Kalau di help gimana, Mas? Namanya udah oke semua padahal ya? Iya. Coba yang tag, yang unbound text. Coba lihat yang unbound text yang atasnya. Oh, ini. Yang kanan. All. Propertinya lihat namanya. Benar, itu ST number 1. Oke, okay. Wah. Saya kasih waktu saya mungkin sekitar 1 menit, 2 menit ya. Kalau nggak bisa nanti tempatnya Mas Hendra mungkin bisa kirim ke saya, Mas. File-nya ya. Bu, ya. Kalau ya. Saya TXC number-nya itu N-nya kan kecil. Tapi alhamdulillah ini bisa Bu untuk dijumlahkan. Berarti udah oke ya? Sudah oke Bu. Maksudnya itu ngaruh nggak sih Bu? N besar, N kecil? Yang jelas case sensitif, jadi harus konsisten. Kalau dari awal pakai kecil ya kecil semua. Kalau besar, besar semua. Baik. Nggak ada masalah ya, mau milih yang mana? Saya belum punya jawabannya, Mas. Nanti coba dikirim aja ke saya ya. Oke, ya. Oke, ini di internet juga enggak tahu ini solusinya gimana. Ada beberapa orang yang punya problem yang sama. Oke, ya. Ya. Kita akan lanjut dulu ya. Di-save dulu aja, Mas Indra ya. Oke. Okay.
Gini, kita akan coba buat yang terakhir ya. Yang terakhir ini kita akan membuat form login ya. Nah, tadi punya saya. Oke. Kita tutup dulu. Kita buat. Sekarang kita create tabel dulu ya. Kita create tabel yang isinya adalah apa? Kita ambil dua aja ya. Kalau kalian mau hubungkan ke sebuah database mungkin bisa nama gitu ya. Kemudian username. Tapi kalau mau username dan password aja juga bisa. Kita buat sebuah tabel, isinya adalah nama, username, password. Ya, yang password ini kan harusnya kan tidak boleh dilihat ya. Nah, kita buat yang di bagian bawah. Ini ada input mask, ya, input mask. Ini ada ellipsis. Kita klik. Oke, harus save ya. Tabel pelanggan. Enriki enggak? Ya. Nah, isi dulu. Lalu akan muncul input mask wizard. Kita ambil yang password. Yang formatnya bintang. Yang formatnya bintang. Oke, saya tunggu. Kalau ada yang ketinggian. Ulangi, ya. Ulangi ya. Malah finish. Bikin tabel, mas. Create tabel design. Sudah? Create tabel design. Ya, Bu. Lalu kita buat tiga field, nama, username, password. Username dan password. Password. Oke. Okay. Yang bagian password yang akan ada short text ya. Kemudian di bagian bawah ini ada input mask. Ya, input mask. Ini ada titik tiga, elipsis diklik. Kalau ada pesan save tabel, di save. Ya. Sudah? Kalau sudah belum Mas Rama? Ini di yes-yes saja Bu ya. There is no primary key defined. Di no, kita nggak mau buat primary key. Nanti nggak apa-apa, kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Sudah terlanjur Mas? Nggak Bu, belum di tulis tadi. No, no, no. Baik Bu, sudah Bu. Oke, yang Mas Rama? Sudah belum? Sudah Bu. Oke. Ini ada password, pilih yang password ya, yang bintang-bintang. Lalu klik finish saja. Oke, kalau sudah kita isikan datanya. Save changes, yes. Kemudian tabel pelanggan. Silakan diisi nama kalian, boleh pakai password sendiri. Saya isikan dua data dari nama saya ya. Misalkan nama saya split jadi dua. Misalnya saya buat password sendiri, jangan sampai lupa ya nama passwordnya, soalnya nggak kelihatan. Kemudian bikin dua data ya, buat at least dua data. Ya. Kalau sudah disimpan, ya. Boleh pakai. Setiap suku kata namanya dipisah aja gitu, terus dibikin passwordnya. Oke ya, sudah semuanya. Mas Rama sudah? Belum Bu. Untuk passwordnya sama nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Oh, ya, nggak ada masalah. Terima kasih. Ya, sudah? Sudah ya? Masih bikin Bu. Masih bikin. Yang mana Mas? Passwordnya masih bikin, kan bikin dua data ya. Jangan ngelangel mas, gampang aja.
Yang mudah aja. Sudah, Bu. Sudah, ya, ayo. Sama kan ya, Bu? Enggak, sama boleh, enggak juga enggak apa-apa. Ya, kita tutup ya. Oke, kita buat form. Create form design. Ya. Create form design. Form design, kita kecilkan aja. Ya, kita akan buat satu combo box, ya. Coba lihat combo box yang mana ya? Combo box. Ini combo box, ya. Combo ini box yang mana? Ya? Ini di layar saya. Hah? Oke ya, kelihatan ya. Combo box. Di cancel aja. Combo box wizardnya di cancel. Ya, yang di sini kita ketikkan username. Oke. Lalu kita buat text box. Text box. Oke. Kita ketikkan password. Lalu kita buat satu button. Kita cancel sama seperti sebelumnya. Login. Oke, dibuat tiga ini dulu. Saya tunggu. Yang kedua itu text box. Ya, yang ini Mas. Yang ada AB. Ibu, menurutnya ya. Bu, itu combo box itu memang bentuknya drag down gitu ya Bu? Oh, menu pull down, ya, menu pull down. Oh iya, terima ya. Oke, bisa sih pakai text box gitu ya, karena bisa aja nanti programnya agak sedikit beda karena inputannya kita ambil dari text boxnya. Nah, ini saya kenalkan. Satu fitur yang lain dia combo box. Oke. Nah, kalau sudah kita sekarang ngasih nama ya. Klik di bagian combo box-nya tapi yang unbound ya, bukan yang username-nya. Kemudian kita berikan nama, name-nya kita samakan ya. Saya pakai CBO user name ya. Ya, di zoom ya. Nggak kelihatan. Bentar Mas, tak zoom lagi. Nah, dah. CBO username. Oke, sudah. Ya, Mas Rama sudah. Sudah Bu. Oke, masuk ke text boxnya. Ya, ini text box ya. Kita beri nama. Txt password. Txt password. Sudah. Kalau sudah, buttonnya, button loginnya ya, kita berikan nama sama seperti biasanya, btn login. PTR login. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, untuk khusus yang password ya, kita klik yang di unbound-nya text box-nya password. Ini tidak boleh muncul apa aslinya. Jadi kita silakan klik yang text box-nya password, kemudian kita masuk ke data ya. Data, kemudian di sini ada sama input mask ya, input mask ellipsis. Kita klik pilih yang
password. Pilih saja. Ya, jadi dia tipenya kita sudah kita buatkan password. Oke, sudah. Oke, ya. Ini ada tambahan untuk mengatur tampilan, tapi boleh tidak dilakukan, gitu ya. Jadi di bagian form, ya, ini kita klik ya, sampai ada tanda kotak hitam, sama seperti penjelasannya ketika kita membuat form ya, sampai kotak hitamnya muncul, ya, sudah. Masuk ke format. Di format ini, ya. Memang kelemahannya akses itu kita harus nyari satu-satu, nggak bisa di-searching gitu ya. Nggak urut abjad apalagi. Kita lihat yang bawah, record selector. Record selectornya kita buat no. Jadi kalau navigation-nya juga kita buat no. Jadi kalau di form, ketika kita buat form yang kemarin-kemarin, itu bagian bawah itu kan ada tanda. Tanda apa play forward gitu ya, tanda play kalau kita play music gitu ya. Itu hilangkan ya, ini kita hilangkan, ini hanya masalah tampilan aja. Oke ya, nah kita balik ke sekarang, kita mulai proses yang di combo box ya. Combo box itu menu pull down. Nah menu pull down ini mau kita hubungkan dengan tabel. Ya, bagaimana caranya? Klik di unbound-nya apa combo box, kemudian kita masuk ke data. Ya, di sini ada yang disebut dengan row source, row ya, bukan control source. Row source ini kita klik ellipsis, ya, diklik. Kita akan dibawa ke layar seperti query, ya. Kita masukkan saja tabel pelanggan, ya. Ini ada show table ya. Masukkan tabel pelanggan. Yang di bawah kita masukkan username dan password aja. Username, password. Bapak, Dimas. Oke, ya. Kita masukkan dua aja, username tapi dan password. Masuknya kok bisa seperti itu? Mohon diulangin, Bu. Oke, bentar ya. Sini. Ya. Ini, Mas, di combo box, highlight, ya. Di bagian data, property sheet ya, sebelah data. Kanan, ada ya. Row source, row. Row yeah. Source, diklik ellipsis titik tiganya. Oh. Sudah masuk ke sini. Tabelnya di double klik. Yes ya Bu. Do you want to create a query based on tabel? Yes. Yes. Oke. Okay. Username-nya masukkan, password-nya masukkan. Double klik aja. Iya. Yeah. Sudah? Sudah. Oke, di save ya, ditutup. Update query, yes. Oke ya, nah kita cek ya. Kita lihat view formnya, form view-nya. Kalau kita lihat di menu pull down-nya, itu sudah muncul. Tapi hanya username. Username-nya aja. Ya. Nah, kita nggak bisa hanya pakai username. Ya. Ini hanya milih satu aja soalnya. Kenapa ini bisa milih? Passwordnya kok nggak kepilih di sini? Kita balik ke desain ya. Kita balik ke desain view. Ya. Kemudian kita tetap highlight di combo box-nya. Kemudian kita lihat di sebentar, format. Sebelah kanan format di sini ada, saya zoom lagi ya, mungkin enggak ketok nih ya. Di sebelah kanan di bagian format
di sini ada column count. Di sini angka 1. Ya, artinya apa? Dari query tadi itu yang diambil cuman kolom 1. Satu kolom yang paling depan. Ya, yaitu kolom username. Kan tadi kita masukkan username sama password. Nah, ini yang diambil cuman ya username dong. Nah, kita ubah jadi 2. Jadi username sama password itu diambil dua-duanya. Tapi masalahnya kita ngambil 2 kenapa? Karena ini yang nanti akan kita proses. Passwordnya kan harus diambil, ya kan? Nah, kolom width-nya ini kita buat 1 inch double tanda petik titik koma 0 inch. Jadi maksudnya kita ngambil 2 kolom username password dari query yang kita buat tadi, ya. Tapi yang ditampilkan cuman username-nya, yang password-nya disembunyikan. Jadi 1 inch ini maksudnya kita berikan slot 1 inch untuk menampilkan username. Tapi yang password kita berikan 0 inch, dia nggak ditampilkan. Tapi ada, kita ambil datanya. Gitu ya. Jadi apa yang ini sudah kita set, sudah ya. Kita coba cek di ya, kita lihat view-nya ya. Mestinya untuk form view-nya ini yang kelihatan cuman ini ya. Sebelum kita buat kolom width tadi sebenarnya muncul dua-duanya. Ya. Tapi karena saya langsung ya tadi dua step itu saya bikin sekaligus. Sampai di sini ada yang ketinggalan enggak? Sudah semua ya, Mas Rama sudah ya? Sudah Bu, ini muncul okay. Sama password-passwordnya ya Bu. Oh, muncul sama passwordnya? Iya Bu. Yang saya... di bagian kolom width-nya sudah di set belum Mas? Kolom width-nya itu tadi kolom width. Ini. Tadi berapa kolom width? Satu inci, satu kasih tanda double. Tanda petik 2. Sudah? Titik sudah, koma 0 tanda petik 2. Sudah? Titik koma Bu ya. 0 tanda sudah. Petik 2. Atasnya kolom count-nya 2 Mas. Dicek lagi. Iya Bu, sudah Bu. Oke ya. Coba dicek lagi Mas. Form view-nya. Yang muncul... Sudah. Sudah ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke login. Ya, ya. Kita cek dulu yang login ya. Kita lihat propertinya dulu ya. Ini adalah kita klik other default. Kita ubah jadi yes. Jadi maksudnya default yes ini adalah kalau kita enter dia langsung ke enter. Kalau defaultnya no di enter dia nggak akan keklik gitu istilahnya button itu. Defaultnya kita yes dulu. Oke. Lalu kita buat programnya di event ya. Event. Itu yang mana ya Bu? Saya kok nggak ketemu ya. Klik di button dulu sudah Mas. Oh button ya. Loh iya, kita ke button dulu. Iya Bu. Ya button other default yes. Sudah Bu. Oke, masuk ke event on click code builder. Event on click code builder. Nah ya. Kita masuk ke pemrograman sekarang. Iya Bu. Oke ya. Kita buat dim str c bo pas kita buat sebuah variabel str cpo pas string, kemudian kita buat satu variabel lagi untuk password. Ya. Jadi kita punya dua variabel
dua-duanya password. Ya. Kenapa? Karena satunya yang strcbopas yang atas ini adalah password yang dari username. Jadi password aslinya yang ada di database. Kan yang ada di combo box kan? Itu yang ada di database. Yang kedua, ini adalah password yang dimasukkan oleh user. Jadi dua variabel ini akan kita cocokkan, akan kita matchingkan di program ini sama atau enggak. Kalau sama, kita berikan akses, loginnya sukses. Kalau tidak ya kita tolak. Oke ya. Jadi maksudnya seperti ini. Nah, kita masukkan nilai masing-masing variabelnya. STRCBOPAS itu akan sama dengan ini form ini untuk CBO username. Kan combo box-nya namanya CBO username. Kolomnya kolom 1. Jadi, kenapa kolom 1? Kolom 1 bukannya username. Tidak. Microsoft Access itu menghitung kolom itu dari 0. Jadi kolom 0 itu username, kolom 1 itu password yang di query tadi. Oke ya, kolom 0 itu username, kolom 1 itu password. Oke. Nah, yang str password kita ambil dari text box-nya. Ya. Ini text atau nggak usah pakai value ya, mungkin value itu untuk number deh. Ini txt password. Oke, sekarang kita matchingkan. If strcbopas itu sama dengan str password, then message box login login successful else unsuccessful. Jangan lupa ditutup. Oke, yang sudah selesai mungkin bisa dicoba, ya. Yang belum selesai, Nah, yang belum selesai diketik dulu. Rama sudah selesai ngetiknya, Mas? Sudah sedikit lagi, Bu. Oke. Okay. Ada sudah nyoba? Bisa nggak? Untuk error? Bisa, Bu. Sudah. Sudah bisa. Alhamdulillah. Kita tunggu ya yang lain. Mbak Dwi, Mas Indra, Mas Farudin, masih ngetik ya? Masih ngetik, Bu. Oke, berhasil. Alhamdulillah, tinggal dikit lagi nanti. Tunggu dulu yang teman-teman yang lain ya. Dulu pernah apa ketika saya kan awal-awal Pak Budi Soleh pulang itu kan mau ngajari, pernah ngajari Python. Ini memang saya setuju. Beliau pernah bilang cara salah satu cara tercepat untuk belajar coding itu adalah langsung praktek. Ya, jadi ada case apa langsung kerjakan aja. Biasanya kalau belajar dari A sampai Z gitu, ini sinteksnya A B C D lama banget.
Ya, sudah bisa ya. Mas Hendra sudah bisa, Mas Hendra? Ya, sudah bisa, Bu. Sukses. Alhamdulillah. Nah, oke ya. Sekarang begini. Oke. Nah, kan ini baru apa? Oke lah, sukses untuk login. Nah, sekarang kalau sukses untuk login, kita akan arahkan ke membuka form lain. Ya, logikanya, kita ketikkan login, kita klik login, kalau sukses langsung terbuka form lain, form loginnya ketutup. Ya, jadi kita akan tambahkan perintah untuk membuka form lain. Jadi ini ya, di bagian successful ini ya. Ketika dia sukses loginnya, kita akan buat do cmd, do comment ya, open form ya. Open formnya apa? Misalnya tadi saya punya form kalkulator, misalnya kalian boleh pakai yang lain juga enggak apa-apa. Jadi perintah pertama buka form kalkulator, perintah kedua tutup form loginnya. Nah ini agak sedikit beda memang, bukan do cmd close form tidak, tapi ini agak beda memang. Close form ya, form. Nah ini saya lupa ini ada titik koma atau enggak ya? Kayaknya dikasih koma. Tadi sudah ada namanya belum ya, form login ya. Oke deh. Ini harus nama formnya ya. Formnya saya nggak tahu tadi sudah saya simpan belum ya. Kelihatan di samping itu Bu, yang ada Microsoft Access Class Object. Iya. Form apa? Iya, form apa? Nah kelihatan digantung sebenarnya sama akses. Oke. Ya. Oke. Sekarang silakan dicoba. Ya, saya coba ini ya, zoom up, zoom itu. Saya belum simpan soalnya. Oke, ya. Tadi do cmd close formnya kayak mana? Do cmd close formnya itu do cmd dot close kemudian di add form. Do cmd dot add form. AC form koma ya. Kalau di tempat saya pakai koma. Terus nama form, kalau ini kan form login ya. Sudah Mas Rama? Masih sedikit. Oke. Mas Farudin sudah? Lagi ngetik form yang close, Bu. Oke. Oke, sudah ngetiknya? Sudah Bu, bisa Bu. Oke, sudah bisa ya. Mas Farudin sudah bisa? Sudah Bu, bisa. Oke, Mas, oke, Mas Indra juga sudah ya? Ya, sudah Bu. Oke, nah. Oke, sudah oke semua. Saya akan tambahkan satu fitur ya di loginnya. Jadi, di bagian form ya, ini ada tanda kotak hitam ini, tolong di highlight ya, jadi dia dimunculkan. Kemudian kita klik yang gedein lagi deh, biar tidak kelihatan. Di other, bagian other,
ini ada pop-up. Pop-up kita yeskan. Modal ini kita yeskan. Modal itu kayaknya supaya nggak numpuk. Jadi menu pop-up-nya kita yeskan. Oke, sudah. Silakan dicoba. Itu hanya untuk membuat form loginnya supaya pop-up. Jadi nggak nempel. Ya. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya. Ya. Jadi menu loginnya itu menjadi pop-up gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Cantik ya. Oke ya, jadi saya hanya mengenalkan beberapa latihan dasar gitu ya. Moga-moga ini bisa memberikan gambaran seberapa mudahnya Visual Basic sebenarnya gitu. Cuman memang susahnya apapun belajar programming, sinteksnya itu apa sih? Nah, itu. Caranya gimana sih sinteks? Komennya itu apa? Nah, itu harus di searching, harus telaten. Oke ya. Nah, ya, gimana? Mau nanya kalau mindah dari misalkan diketikan yang di form ke bagian database-nya itu gimana ya, Bu? Mindah menyimpan. Kalau menyimpan kan semua, tapi itu ngisi cuman field tertentu, kolom misalkan kan di kita ngisi 1 2 3 material ID-nya apa ditambahkan atau ini cuman bagian tertentu saja itu. Oh, misalnya text box, satu text box kemudian dimasukkan ke satu kolom yang ada di database gitu ya? Iya. Yeah. Oh iya, okay. Sudah coba searching belum Mas Farudin? Ini Mas Farudin toh? Iya Bu, masih belum ketemu saya kemarin baru. Kalau yang nyoba SQL kemarin Bu baru, kalau yang itu belum. Belum searching, belum searching atau sudah searching tapi belum dapat? Ini Bu, apa? Yang formnya belum ini, belum detail saya ininya nyoba-nyobanya. Baru yang lumayan yang SQL-nya. Belum dapat. Lai pertanyaan saya itu, jenengan sudah nyoba searching bagaimana caranya, tapi belum dapat caranya, atau belum searching untuk mencari cara itu gitu loh Mas. Kalau misalnya yang itu ngeset belum bisa, belum dapat ininya caranya. Jadi saya masih ngetik manual yang ke database-nya. Oh, ngetik manual gitu ya Mas maksudnya? Saya tulis mindah 1-1, 30, 20, terus saya ketikkan gitu. Belum yang ini, apa? Oh, oke. Saya belum nyoba, Mas. Saya perlu, mungkin bisa saya coba dulu ya, nanti ya, habis ini ya. Nanti saya coba lihatkan, gitu. Tapi saya pakai yang simple ya. Intinya kan ada masuk input dari user, text box, itu dimasukkan ke satu kolom tabel gitu kan? Kalau di Excel kan langsung dia form apa itu diaktifkan gitu, ada seperti itu sheet berapa gitu. Kalau ini itu yang belum nemunya. Oke, saya coba dulu ya. Nanti saya berikan contoh satu aja ya. Oke, saya keep dulu pertanyaannya. Mas Hendra, tadi mungkin bisa dicek lagi ya, cek ulang lagi. Kalau misalkan nanti masih problem, tidak bisa, mungkin bisa dikirimkan ke saya. Nanti saya coba cek ya. Ini kirim ke email juga. Oh, di email ya, Gmail ya. Tapi kalau email kayaknya extensionnya harus diubah dulu. Ubah ke JPG atau apa, nanti saya ubah lagi ke MMC, ke MCDP ya. Karena Gmail nggak nerima file executable, dia menolak. Ya, tapi dicoba aja ya. Coba aja, siapa tahu bisa. Oke ya. Oke. Oke. Ada yang ingin disampaikan lagi dari teman-teman? Bu, izin bertanya mengenai tugas mengenai UAS itu, Bu. Kalau ya saya cuma mau tanya ekspektasinya Bu Ana nanti end up-nya kita tuh sampai di mana, Bu? Apakah sampai VBA ini atau cuma sampai yang mana ya, Bu ya?
Saya sesuaikan dengan tugas kalian ya. Minimal sih, minimal requirement-nya sampai dengan form ya, form sampai switchboard. Tapi kalau bisa pakai PPA mungkin bonus ya, bonus penilaiannya itu akan lebih baik. Gitu aja sih Mbak Dwi. Oh iya yeah, kok. Ya. Oke. Okay. Ada yang lain? Bu, aku saya mau bertanya. Ya. Gimana Mbak Maria? Kemarin itu Bu, tugas saya itu jadi tuh ini kan saya kayak meng-create ulang skripsi saya gitu Bu dulu. Ah, okay. Nah, tapi kan kalau dulu itu pakai basic maksudnya nggak pakai akses gitu, mm-hmm. tapi pakai PHP Bu, jadi internet based mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemarin tuh saya ingat, kalau saya nggak salah ingat Bu, kalau di tabel normal ini kan harusnya nggak ada query Bu. Nah, mm-hmm. terus kemudian saya bikin ERD-nya itu kan berarti nggak ada query-nya kan ya Bu di dalam ERD-nya? Nggak oh, ada. Berarti kalau saya, berarti di akses query itu ya udah berarti query-nya aja gitu. Berarti maksudnya saya nggak masukin di ERD-nya ya Bu ya? ERD ya? Mm-mm. Di ERD itu sepertinya bisa bisa masuk query kayaknya Mbak Maria. Iya, soalnya saya bingungnya itu ada hubungannya gitu Bu, maksudnya. Yang nggak bisa itu yang di DFD. DFD itu basic tabel kayaknya. Oh, malah basic tabelnya di DFD. Nah, DFD, karena DFD itu kan ada database ya. Database-nya itu spesifik. Itu, data aliran. Kalau DFD itu kan kita punya database formal. Ya, yang tabel normal tanpa query, ya itu diakses. Tapi kita nggak menyebutkan query apapun di DFD, seingat saya. Tapi kalau di ERD, karena dia based on process activity ya, jadi setiap aktivitas itu seperti ada, ini datanya apa saja, nah itu loh, itu kayaknya memungkinkan query. Oh, gitu. Iya. Nah, terus saya mau bertanya, Bu, ini punya saya itu kalau dilihat-lihat sebenarnya datanya lumayan banyak, tapi kemarin saya cuplik sebagian aja gitu. Nah, terus saya sempat bingung query-nya apa, jadi saya kayak buat-buat sendiri yang kira-kira bisa ada, tapi kemarin itu rencananya maksudnya belum terencana, tapi tiba-tiba improvise gitu Bu. Iya, ada-adain query-nya gitu nggak apa-apa ya Bu. Nanti berarti tinggal di ERD-nya dilengkapin gitu ya Bu. Nggak apa-apa. Query itu menyesuaikan dengan usernya sih. Oh, iya. Jadi kalau mau boleh saya tanyakan ya, kalau di DFD-nya itu entitas yang menggunakan siapa? Misalnya menggunakan manager, berarti dia perlu report. Nah, report itu dijenderi dari query. Gitu. Oh, iya. Jadi nggak sekedar mengadakan, tapi disesuaikan dengan usernya perlu apa, ya. Tapi berarti kalau memang ada hubungannya dimasukin ERD berarti ya buku ini. Iya. Bu mau nanya. Mbak Maria sudah atau belum? Atau masih ada? Sudah Bu. Terima kasih Bu. Iya. Sudah. Mas Arudin, gimana Mas Arudin? Yang ERD itu ditulis juga ya Bu yang query, soalnya yang sebelumnya dari Pak ini Budi Dharma itu yang ditulis hanya yang pokok-pokoknya saja, misalkan operasionalnya kayak perkalian dari field A sama field B itu nggak perlu ditulis di ERD-nya. Nah itu apa harus ditambah diubah ataukah tetap seperti yang sebelumnya gitu Bu? Saya nggak tahu Pak Budi menyarankan untuk memasukkan atau tidak gitu, tapi saya sendiri jarang untuk pakai ERD ya, karena yang saya pakai selalu DFD. Kalau gini, ERD itu kan ada lah ketupat ya, kalau nggak salah itu yang menunjukkan proses ya, kalau nggak salah ya. Nah, saya nggak lupa. Nah, itu setiap, saya nggak tahu Pak Budi
menjelaskannya, setiap proses itu dihubungkan dengan database enggak? Setiap dihubungkan enggak? Setiap proses nanti ada hubungannya one to many sama ini, Bu. Yang itu aja sih. Kalau database-nya nanti tergantung dari sistemnya masing-masing. Biasanya sih ada, Bu. Masing-masing tabel satu database. Tapi kalau misalnya activity itu apa ya, yang kotak ya, bukan belah ketupat ya, sorry, yang kotak. Yang kotak itu selalu terhubung dengan database enggak? Entah itu tabel, entah itu query. Kalau terhubung, Pak. Ibu, saya coba, kalau saya, Bu, kalau saya itu masukin ini, Bu, field field name-nya, Bu. Boleh ya, kayak ini loh, ini kan saya share, saya ambil dari internet ya. Iya. Ini kan bentuk ERD kan, ya. Nah, setiap, ini loh, yang kotak ini apa namanya, entitas ya. Ini terhubung dengan database enggak? Ini kan terhubung nih, ya kan? Ini terhubung, ini juga terhubung ya. Ini terhubung, ini terhubung, ini terhubung. Artinya, kalau setiap entitas ini terhubung dengan database, pertanyaannya, database ini query atau hanya tabel? Tabel normal, tabel inti. Kalau di Pak Budi gimana? Normal aja kayak yang kemarin, Bu. Tabel inti. Boleh share screen, Bu? Boleh, boleh. Nah. Ya, udah nih. Ini, Bu, kemarin. Oke, data pemasok berisi detail harga pembelian. Detail harga pembelian, data bahan baku pembelian. Oke, ya. Kalau bentuknya begini normal. Yang inti. Yang inti ya, ya. Bu. Kalau Bu, seperti ini yang inti. Ya. Disesuaikan. Jadi intinya begini, mau yang dimasukkan yang mana itu tergantung yang kotaknya itu loh, ya, tergantung kotaknya. Mbak Maria gimana? Kalau saya akhirnya kemarin tuh cuma normalnya aja, Bu, sama kayak Mas Farudin. Oh ya sudah itu. Tapi jadi terus kalau kemarin query-nya itu, jadi tuh saya sempat bingung, Bu, kemarin tuh kok kayak nggak ada query-nya, tapi akhirnya saya coba buat-buat gitu, Bu. Gini, kalau ERD ataupun DFD itu mengikuti, artinya gini, tabel mana yang dimasukkan ke diagram itu mengikuti apa, entitas atau prosesnya. Jadi, kalau prosesnya A memerlukan tabel ini, ya sudah dihubungkan ke tabel itu, gitu. Ya. Jadi mengikuti, kalau enggak ya enggak usah gitu, ya? Iya. 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 Mas Farudin gitu ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi? Ibu, saya mau tanya. Mbak Dwi, enggak apa-apa. Bu, kalau DFD-nya nanti dipotong di level, saya kan kemarin ada 3 database gitu, Bu. Nanti di DFD level 2-nya saya potong untuk yang database itu aja, enggak apa ya, Bu? Ya? Atau enggak harus apa-apa. Harus semuanya saya? Soalnya jadinya nanti banyak banget, Bu. Banyak banget ya. Gini, menyesuaikan. Pak, waktu Pak Budi Dharma kemarin bikin DFD sampai berapa level? Cuma sampai level 1, Bu. Level 1. Nah, ini sampai level 1. Yang dibuat ini level berapa? Nanti yang diaksesnya kan nanti saya cuma ambil narik satu, Bu. Narik satu database gitu, Bu. Oh, ya sudah. Gini aja. Artinya gini, kalau misalnya kasusnya Mbak Dwi ya, kan kemarin kan di Pak Budi sampai DFD level 1, kemudian di Microsoft Access hanya ngambil satu proses, satu level ya? Satu database, jadi di level 1 itu kan ada 3 database, Bu. Oh, hanya ngambil database 1, database 2, database 3, seperti itu. Nah, saya ngambil yang database kedua gitu. Oke, ya, nggak apa-apa. Jadi dilampirkan saja apa yang dikerjakan di Pak Budi Dharma, ya, nanti diberikan catatan. Akses ini untuk merepresentasikan yang bagian 2 misalkan.
Begitu aja. Berarti ya, saya tetap harus bikin level 2 dengan yang khusus database itu, atau saya cukup level 1 tapi nanti saya bikin catatan seperti itu, Bu? Oh, berarti yang diambil dari level 1 itu di breakdown lagi toh, Mbak Dwi? Maksudnya gimana, Bu? Saya jadi bingung. Ini sebentar ya. Saya khawatirnya salah jawab. Iya, salah tangkep. Salah tangkep. Gini, ini kan misalnya Mbak Dwi punya, ini level 0 ya. Iya. Kemudian ini ada level 1 itu ada proses 1, ada proses 2, gitu kan. Lalu ini ada proses 1-1, proses 1-2, misalkan itu ya, 2-1, proses 2-2, oke ya. Ini kan level 1, ini level 2. Nah, punyanya Mbak Dwi kan cuma ini, saya nggak tahu, kemarin waktu Pak Budi cuma sampai sini. Saya bikinnya kayaknya nggak kayak gitu, soalnya Bu, yang melengkung-melengkung gitu, jadi saya agak bingung nyocokinnya gitu. Tapi? Boleh saya share screen, Bu? Boleh, 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 saya tak stop sih. Stop share ya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Bu? Nah, DFD saya itu seperti ini. Ini level mungkin berapa? Ini level 1. Seperti ini, level 1-nya seperti ini. Nah, mungkin saya nanti akan menghitung prosesnya itu yang calculation material type ini, Bu. Tapi kan di sini nggak ada breakdown ke level 2, kan? Nggak ada. Nggak ada, ya nggak apa-apa. Ya, cukup sampai di sini, dan nanti saya mungkin nariknya di material database ini. Oh, nggak apa-apa. Berarti ini aja yang dilaporkan, tapi diberi catatan. Yang dibuat diakses itu bagian ini. Oh, ya. Ini jadi nanti perlu saya numbering lagi, terus itu... Ada baiknya. Ini kan sebenarnya nggak sampai level 2, kan? Iya. Memang tidak, efeknya tidak signifikan memang. Cuman supaya lebih terbiasa mengikuti prosedur yang benar, gitu ya. Yeah. Itu misalnya pre-validation itu kasih nomor 1, breakdown data nomor 2, gitu. Di bagian atasnya, gitu ya. Iya, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Oke, sip. Ya, makasih. Ya, ada lagi nggak yang lain? Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada, sekali lagi untuk UAS-nya ngumpulin tugas saja ya. Jadi ngumpulin tugas, nanti saya coba dulu atau kirim ke email, nanti saya berikan pengumuman di Google Classroom aja ya, untuk gimana caranya untuk mengumpulkan. Itu saja, nggak perlu ada kuis atau yang lain. Saya kira udah cukup, kalian udah membuat query, sudah oke. Itu saja ya. Jadi sekalian absen untuk UAS. Bu, maaf. Gimana Mbak Maria? Ya, itu absen UAS-nya itu pas hari H atau berdasarkan tugas apa deadline pengumpulan tugasnya? Nah itu prosedurnya gini aja ya. Ikut jadwal UAS, ikut jadwal UAS. Saya akan menyerahkan soal formal. Soalnya itu hanya silakan kumpulkan tugas, gitu ya. Jadi saya nggak tahu nanti prosedurnya dari admin S2 gimana. Ikuti prosedur Pak S biasanya, ya. Oke, itu aja ya. Kasih ya. Oke ya, nggak ada pertanyaan lain ya. Jadi terima kasih banyak selama 6 kali pertemuan. Saya mungkin nggak bisa ngasih banyak, tapi semoga masih dalam batas ekspektasi. Tapi kalau di luar itu saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bekal yang tidak banyak ini, gitu ya. Semoga kedepannya nanti bisa membantu entah dalam hal apapun, sekecil apapun, gitu ya. Semoga masih ada manfaatnya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sukses terus untuk studinya. Ya, sampai berjumpa di lain kesempatan dengan saya. Ya, saya tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Selalu. Ya, Bu. Ya, selalu. Ya, selalu, Bu. Ya, saya pamit ya. Bu, terima kasih. Terima kasih.